ini kat KFC ya, KFC Kelang, KFC Kelang eh. KFC Kelang. Kurang ajar, kurang ajar. Dia marah orang puasa eh. Eh, apa? Saya marah orang puasa. Ha ni orang dia. Bagilah apa apa aku si polis. Kasih viral kan, kasih viral, kasih viral, kasih viral. Kenapa ni sibuk? Saya mesti tolong masa dengan saudara Islam. Ambil CCTV. Okey, pergi report dekat saya punya KFC online. Siapa salah? Saya mesti reportnya. Kalau orang baru dia tak pernah beli. Tata minta maaf. Tata minta maaf. You korang yang puasa. Orang lain tak puasa. Orang lain puasa pun kek cucing pun puasa pun bising kah? Bodoh. Eh, ambil buat apa-apa lah. Bodoh. Bodoh ni orang. Puasa juga bodoh. Dia customer. Customer tidak berpuas hati. So dia tidak berpuas hati dengan servis yang diberikan. Ada berlaku 2-3 argument. Dan dalam masa yang sama direkam oleh penghantar makanan. So dia juga menimbulkan kemarahan dia juga. Kemudian itu berlakulah. So bila kita cuba memberikan ni, kedua-dua pihak masih tak puas hati. So video tersebut di viralkan. Mana-mana pihak yang kurang dia punya sense of sensitivity. Dia punya sensitivity, perasaan dia tu kurang ataupun tidak menghormati orang lain, tidak menghormati bangsa lain, tidak menghormati agama lain. Kita akan sentiasa memantau tidak kira siapa juga yang tidak sensitif ini untuk kita mengambil tindakan berdasarkan undang-undang yang ada dan mereka yang gagal untuk mematuhinya. Saya harapkan supaya apa yang telah berlaku ini merupakan pengajaran kepada kita semua dan mengambil iktibar daripada ini.